Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kevin di channel Kiyomi Tostar. Kali ini gua mau buka box Rugal ya guys ya. Box Rugal. Nah, di sini nih gua ada 120 ya, yang hard sama yang expert ya. 120 masing-masing. Sebelumnya kita summon ini dulu yuk, kita habisin tiket kita dulu ya. Ada 70 ya, sekaliannya kita summon semuanya ya, kita habiskan ya. 70 bisa dapat face enggak? Oh, lumayan ya, masih dapat 1 AS. Oke, kita coba 10 aja lah ya, biar ganteng ya. Oke, kita coba pull pertama dulu 10 ya. Nanti kita langsung buka 120-nya, langsung pencet aja ya. Kita lihat hasilnya. Oh, merah mantap. Mampas. Ya, nanti 120 box Rugal itu kita langsung buka aja ya. Langsung buka 120 ya, kita lihat. Yang penting kita cari palunya aja ya, penting ya. Palunya dapat berapa banyak ya. Oke, kita pull kedua nih ya. Sekarang kita pull kedua. Oke, merah lagi. Mantap ya. 7 kali pull. Oh, fast. Gitu dong. Aduh. Ya, enak. Gak apa-apa lah ya, gue belum bintang 5 nih. Lumayan ya, tinggal 1 memori lagi bisa jadi bintang 5 atau bintang 4, gue lupa ya. Tapi butuh 2 sih memang ya. Oke, kita coba 10 lagi yuk. Siapa tau ya fast lagi guys. Sebenarnya tiket-tiket gitu kalian bisa simpen ya, karena takutnya ada karnival yang harus triggernya harus pakai summon fighter-fighter begini ya, baru bisa trigger. Nah itu gawat, kalau kalian itu kalian harus summon terus loh. Jadi kalian bisa simpan aja tiketnya sebanyak-banyaknya ya. Tapi kali ini di konten kali ini gua habiskan aja ya, sekalian bikin konten ya guys ya. Oke, ampas tuh, pasti ampas ya. Ya, jadi kalau saran saya mendingan tiket-tiket gitu kalian simpan aja lah. Seperti tiket yang summon kartu ya, jadi kalian simpan aja. Jadi kayak gue simpan, jadi lumayan itu cukup membantu ya untuk event karnival. Jadi kalian bisa dapat poinnya dengan membuka tiket-tiket atau exchange atau ya apapun itu ya, atau kombinasi ya kalian bisa dapetin ya. Jangan lupa tuh guys, ada event yang karnival kalian harus selesaikan segera ya. Karena dapat memorinya boss syndrome lumayan banget, bukan lumayan lagi, bagus ya. Memori boss syndrome tuh susah loh. Oke, kita coba ini lagi ya, summon lagi ya. Gua udah lupa yang keberapa, dan tadi gua pencet-pencet aja ya. Kayak ampas. Aduh, merah mantap. Ayo, Fes. Tadi ampas loh, cuma dapat satu. Aduh, ampun, ampas. Aduh, dapet king lagi. Emosi ya, guys ya. Oke, kita coba buka box Rugal ya. Ini box Rugalnya gratisan. Aduh, sorry. Oke, kita langsung ke TKP dulu. Kita langsung summon ya, 120 box Rugal yang hard. Ini kalian dapat dari red boss ya. Jadi kalian di guild, kalian red lawan boss Rugal yang hard, kalian dapat 2 sehari ya. Ini reward-rewardnya nih ya, kalian bisa lihat. Wah, ini dia nih alat suntik, lumayan nih. Wah, mantap sih guys. Oke, kita coba langsung open 120 aja yuk. Nggak babibu lagi ya, kita buka yang hard. Nah, dapatnya dari sini nih, sorry ya, gua buka lagi ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, dapat dari sini ya. Ini lagi Gizi Howard punya event ya, nanti akan berakhir dalam 2 hari, kalian bisa lihat. Akan menjadi Rugal lagi, dan yang gua buka ini bukan box Gizi Howard, tapi box Rugal yang setelah gua kumpulin ya. Kalau sehari dapat 2, berarti 120 berarti 2 bulan ya. Oke guys, oh nggak bisa buka 120, bukanya cepet-cepet. Maksimal 100 ya guys ya, udah kita buka 100 aja. Wow, dapat 7 memori ya, merah dapat yang ini. Wah, palu 15 kok dikit ya, palu sedikit ya guys. Aduh, alat suntik 1, lumayan. Sisanya ya IMS gini, aduh nge-lag. Wah, duitnya lumayan ya. Palunya cuma 15 loh yang hard. Habis ini kita bandingin ya sama yang expert ya, palunya dapat berapa banyak. Kita lihat dari palunya aja ya, paling gampang ya. Kita buka lagi, berarti tadi 15 ya palunya ya. Kita lihat lagi ya, kalau 20 dapat palunya berapa. Berarti kalau kalian dapat, nggak dapat. Kalian berarti kalau dapat palu yang itu bagus ya. Kalau yang hoki itu, lihat, nggak dapat ya. Atau alat suntik ya, nggak dapat sama sekali, 20 ya nggak dapat ya. Kalau kalian buka 5 dapat palu sih, bagus ya. Palu yang itu ya, yang bagus ya, bukan palu yang tadi tuh. Oke, kita coba langsung ini yuk. 120 kita buka, tapi bukanya hanya 100 ya. Kita buka yang expert ya sekarang ya guys. Wow, palunya 80. Berarti kita farmnya expert lebih worth it ya, daripada yang hard ya. Jadi kalian kalau bisa di guild kalian masing-masing kan. 4 langsung tik ya.
Jadi kalian hajar yang expert. Kalau bisa lunatik ya. Lunatik gue belum mampu guys, jujur aja ya. Belum mampu apa buat bunuhnya ya, masih ya. Masih ya, masih berantakan lah ya tim gue ya. Wah, 80 berarti buka yang expert lebih bagus ya. Berarti kalian farm expert sama lunatik aja ya kalau menurut saran gue ya. Kita lihat lagi ya, 20 dapat. Oh, 20 lagi. Keren. Berarti dapat 100 palu guys. Mantap. Oke lah guys, di sini event konten Rugal Box sudah gua selesaikan. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time.